iklan. Nah, jadi guys yang tadi udah ngikutin kita di vlog kita di Instagram di Dadah Super Motor, mudah-mudahan kedengeran ya. Jadi gitu. Sekian lah. Lanjut part 2. Lanjut part 2 biar rame. Nah, jadi yang udah ngikutin kita di IG kita, kan tadi udah bikin video kalau kita tuh hari ini kedatangan Yamaha S-Max mau pasang full Brembo, tapi enggak sampai kaliper sih. Enggak yang full-full banget, tapi baru master dulu. Tahap awal. Sekarang udah ada lagi udah masuk. Nah, ini dari master remnya. Master remnya kita pakai yang depan itu RCS 19 Corsa Corta. Yang belakang kita pakai 16 Corsa Corta. Jadi ini cukup besar ya. Jadi omnya mau pakai yang piston itu lebih besar. Siapa tahu nanti ada iklan lagi. Emang banyak iklannya kita, cuma nggak ada dilihat aja, biar nggak endorse. Terus juga diganti selang remnya, tabung remnya pakai Ariete. Selang remnya juga pakai Hell nih, Hell Performance braided, full braided. Bisa dilihat ya, full braided. Jadi ini full braided, tadi ada iklan lagi Harley. Banyak sih motor kita buat iklan-iklannya ya. Nah, ini udah pakai Hell, udah kelihatan ya. Dia kayak beauty-beauty itu kan, vlogger. Ini udah pakai braided. Bukan siap untuk kak. Betul sekali Nano. Terus apa lagi nih? Nah, bracketnya kita udah pakai WR3. Tabungnya kita pakai Brembo. Karena biar tampilnya lebih clean, pakai yang smoke gitu. Sekarang mau kita pasang, stay tune terus di video kita, bye. Lanjut part 2. Pasang ya, apa nih? Jadi kita habis pasang Brembo di master rem. Coba salin dulu dong, salin dulu dong. Hah? Sandarin dulu. Ya, berat lu. Coba dulu. Lama. Ngapain lu? Maci. Gimana? Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak bakal dalam kalau mau ganti kaliper yang sampai ke monoblok. Siapa tahu nih Omin ntar mau pakai monoblok kan, nah, bisa nih langsung pakai RCS 19, jadi beres, nggak usah buat ganti gimana-gimana lagi. Bracketnya juga kita udah pakai WR3 untuk tabungnya, kita udah pakai Brembo genuine. Yang kiri kita pakai RCS 16 Corsa Corta. Mana? Tuh atusannya tuh Corsa Corta RCS 16 gitu. Jangan lupa nih mas-mas, ada kalau dikit nih, ada mas-mas. Apa tuh? Mas-mas tuh kan. Coba yang nempok, coba yang nempok. Mana? Nah, jadi ada kalau sentuhan dari Hell Performance, jadi udah semuanya udah enak banget, udah full adjustable, beres. Sehingga tes berikutnya berikutnya Pak Ahi. Jadi untuk proyek berikutnya mungkin bakal kita beresin di bagian kalipernya nanti.
Jadi jangan skip, stay tune terus di YouTube Dania Motor. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saksikan terus di video kita berikutnya. Ada motor apa aja? Stay tune terus. Bye bye.